Assalamualaikum. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Saya mengucapkan terima kasih untuk ilmunya semoga Bapak sukses selalu dalam segalanya. Amin. Sebelumnya saya pengen bertanya, karena saya tidak bisa bertanya secara online karena jaringan di tempat saya tidak stabil. Mungkin ini sedikit melebar dengan materinya. Jadi saya sering menulis mengenai permasalahan yang banyak dilupakan di kampung saya. Tapi ketika saya kirim ke media yang berpengaruh di wilayah saya, selalu saja redaksi yang saya tulis diubah oleh media yang saya kirim berita. Mungkin ada saran dari Bapak. Saya mahasiswa NTB yang aslinya dari Kalimantan Timur. Wow. Dari NTB. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang begini, redaksi punya aturan sendiri. Kalau misalnya tidak sesuai, memang dia juga merubah. Itulah fungsinya editor yang saya katakan. Kalau misalnya sudah bagus, tentu juga akan dimuat. Bisa jadi memang dia punya gaya sendiri yang memang orang yang menulis berita atau mengirimkan harus sesuai yang dari ketentuannya dia. Ya, kalau misalnya Anda pengen punya sendiri, memang tidak trafiknya atau mungkin insight-nya tidak seperti yang ada di mereka mungkin. Ya, bisa membuat blogger sendiri atau YouTube mungkin saat ini yang paling tepat. Tapi kalau memang Anda masih tetap akan mencoba media yang Anda maksud, tentu saja Anda harus mengikuti ketentuan yang ada di medianya. Ya. Terima kasih. Untuk siapa tadi ya? Dia cuma menyebutkan mahasiswa NTB dari Kalimantan Timur. Anda tulis alamat Anda, akan saya berikan giveaway. Terima kasih. Assalamualaikum.